Yo guys, welcome back again with Maulana XP di sini. Kali ini aku bakal lanjutin lagi nih guys petualanganku di Ark Survival Evol di mod Omega Fjordur. Dan recap kemarin kita sudah berhasil taming Dino Basic semua varian guys, dan kita juga sudah jalan-jalan menggunakan si tag Direwolf ya guys. Tetapi di off record ada satu kejadian yang sangat tidak baik guys, yaitu kita kehilangan si Goro atau si tag Direwolf guys. Kenapa? Karena ada satu dino yang aku tidak sengaja mukul dan dia Omega. Lebih tepatnya ada 3 Omega di situ dan si Goro langsung meninggal guys. Tetapi tidak perlu sedih, aku di off record juga udah taming satu Pteranodon Ultimate Firestorm guys. Kenapa Firestorm? Karena kibel yang paling tinggi yang kupunya adalah dari elemental kibel guys, jadi otomatis itu baru sampai ultimate doang. Nah hari ini kita bakal taming dino-dino di atas basic, yaitu beta semua variannya juga guys. Dan off record juga aku udah bangun base guys, dan aku sekarang nggak tinggal di FMK ruin lagi guys. Aku udah bikin base-nya guys seperti ini penampakannya. Tapi kenapa kau ada di situ sih gacha? Jadi nggak kelihatan kan? Nah, dia penampakannya sampai masuk ke danau gitu. Kupasang pilar-pilar gitu guys. Ya walaupun entah kayak lucu depannya kayak tinggi terus makin ke belakang makin rendah, tapi menurutku kayak aku kayaknya pertama kali deh buat base kayak gini. Nah ini si ultimate firestormnya guys, dan dia itu cowok apa cewek ya, bentar, dia itu cewek cowok ternyata. Kasih nama aja guys di kolom komentar. Oke okay? Nah kita coba masuk guys, room tour dulu ya kan, langsung dibuka. Oke okay, kita masuk. Di sini ada respawn point, kita tidak usah menggunakan kasur lagi atau simple bed, kita menggunakan fast travel atau respawn point guys. Jadi ini bisa dipakai berkali-kali. Nah di tengah seperti biasa ada storage, tapi ada dino tracker, eco collector, dan ada machine kibel guys. Nah di kanan ada craftingan dari HG, S plus, dan Omega guys, dan ada agro station juga. Yang dari kirinya ada craftingan yang modernnya guys, seperti fabricator, cementry band, industrial forge, sama industrial cooker guys. Nah kita masuk ke lorong kecil ya guys. Di kanannya ada bin, di kirinya itu ada dino storage dan generator. Untuk di bagian belakang aku sengaja bikin yang namanya perkebunan. Biar apa? Biar aku tidak kehabisan citrona, longgrass, safaru, sama raw carrot lagi guys. Tapi belum ku tanamin karena ya bikin base kayak gini aja aku cari sana sininya lama guys. Kita langsung saja ke menu utama kita ya guys. Kita bakal taming semua varian beta. Di sini aku udah bikin beta kibel guys. Kita udah bikin semuanya sebenarnya. Mana sih? Nah ini nih, kita tulis beta. Nah ini udah ku bikin semua, yang ku bikin tuh yang belum kita punya guys. Tapi yang elemental kita udah punya, mythical kita udah punya. Nah yang satu-satu ini doang nih, kayak cosmic, ethereal, nature, guardian, utility, summoner, resource, terus rage, satu lagi nya nightmare. Nah untuk dino guardian yang basicnya tadi off record juga aku udah taming guys. Mungkin kita taming mulai dari si beta cosmic dulu guys. Aku nggak akan bawa kibelnya guys. Kenapa? Karena kibelnya cepet banget busuk ya kan, atau nggak spoil gitu. Jadi aku bakal tinggalin aja guys. Nah kita lihat dulu kan, atau nggak, oh ini aja comet yang lebih gampang kan. Comet, jangan parasaur lagi, apa ya, dodo ada nggak sih comet dodo guys? Kita coba cari dulu deh comet dodo. Wah nggak ada ya, apa parasaur aja guys. Parasaur aja nggak apa-apa kali ya, karena kan kalau semisalnya kedepannya nih guys, kalau kita udah masuk ke Omega kita baru bisa ganti-ganti dino, nggak usah dino-dino yang herbivora gitu loh guys. Oke okay. Nah sayang sekali parasaur kometnya cuma ada yang ultimate guys, otomatis kita harus cari yang lain. Cosmic coba ada nggak kok parasaur cosmic? Kok nggak ada guys? Cosmic tuh variannya apa aja guys, lupa aku. Nova harusnya ada sih please. Nah ada nih guys, beta supernova langsung ada di depan mata kita guys. Dia ada di sekitar sini kak, ada di sekitar sini guys.
mantap sekali guys. Nah, kalau ada di sekitar sini kita langsung bawa kibelnya aja kalau kayak gitu ya, biar lebih gampang. Tadi yang mana? Inikah cosmic kibel? Bukan dong. Inikah? Nah, beta cosmic kibel. Terus kita bawa apa lagi ya? Kita bawa yang namanya ini nih, potion potion. Lah, potion potion mana guys? Oh, ini nih. Sip. Oke, kita langsung menuju ke si beta supernova parasaur. Dan dia female juga guys. Jadi kita tidak usah ganti-ganti gender dia. Oh, dia ada di sini, mantul. Oke, kelewat guys. Astaga, lupa. Untung guys, aku mendarat ya kan. Kalau tidak pusing aku nih. Weh, weh. Weh, weh, apa nih? Apa nih? Oke. Apa tuh? Ada beta kolektif juga guys. Bentar, kita bisa bunuh ini nih. Kita bunuh ini dulu nih, biar tidak mengganggu guys. Nge-zoom kan? Sorry guys. Ah, mati kau. Saya. Kita panggil Firestorm kita deh. Rollback guys. Familiar. Apa itu ultimate atau apa guys? Wah, ada drama nggak tuh? Langsung ada drama di awal tamingan kita guys. Aduh, ini harus nunggu hilang dulu sih. Nggak boleh nih guys, nggak boleh guys. Wah, mati kah? Oh, enggak. No, mati dong. Ah, knockback, mati dong. Oke guys, aku udah ada di Asgardian. Tadi aku cari supernova lagi tidak ada. Sekarang aku carinya yang Starfire saja guys, karena si beta Starfire-nya mumpung ada nih. Kalau misalkan hilang lagi, nggak tahu lagi dah aku. Astaga, lupa celanaku guys. Kita lepas dulu deh. Oke, jangan lupa kita ini dulu, bola seperti biasa. Panas guys, panas. Kita pakai ini aja biar lebih cepet. Oke. Harusnya langsung pingsan. Nice, langsung pingsan. Kita dapat dino pertama kita guys. Kita kasih ini, lalu kasih ini. Tertaming, oke. Mantul guys, kita masukkan ke dalam bola. Nah, untuk selanjutnya kita lihat guys, kita taming ethereal guys. Kemarin kan kita taming yang namanya dimensional kan. Mungkin kita cari yang si spiritual guys. Aku pengen tahu para sahur spiritual itu seperti apa, oke? Oke guys, aku udah deket sama si oke nih guys, aku udah deket sama oke, kita udah deket sama si beta spiritual para sahurnya guys. Kita jangan lupa siapkan bola dulu. Kita lihat torpor dia 6000. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Astagfirullahaladzim, ada Karno dong. Jangan aneh-aneh, please Karno, please. Mati dia ini guys, mati dia. Astaga, apa itu? Weh, sakit banget weh. Apa itu guys? Se. Sakit banget deh. Astaga, mati guys. Ya udahlah, kita coba cari yang lain guys. Oke, kita sudah di tempat para sahur kedua kita nih guys. Semoga tidak mati lagi kan para sahurnya. Hup, kayaknya aman deh. Aman lah ya. Aman guys. Kita bola dulu. Aduh, nggak kena dong. Bisa-bisanya. Oke, lalu kita tembak-tembak menggunakan arrow. Pingsan kamu ya. Oke, kita kasih ini. Makanannya di rumah, guys. Berarti kita harus pulang dulu. I'll be back. Oke, guys, aku udah di sini lagi. Kita masukkan beta ethereal-nya. Ayo, makan. Nice. Kita masukkan ke dalam bola. Selanjutnya, aku udah bawa lagi nih, guys. Dua kibel, yaitu utility dan beta resource. Kenapa nggak aku bawa semua? Karena takut busuk guys. Karena kan aku belum apa ya, belum segigi anak-anak yang punya soul banyak banget gitu loh. Kita coba cari wood deh.
kita coba cari wood parasaur yang beta. Ada nih guys. Oke guys, kita menuju ke tempat beta wood parasaur. Ternyata di deket base-nya Bang Jimmy guys. Ada di bawahnya ternyata ya. Apa nih? Lo, hey. Kok sakit kau? Ntar dulu. Kebiasaan guys, ada aja dramanya gitu loh. Aduh, nabrak gak tuh aku? Asal nabrak aja lagi. Dia ada di sana dong. Kau ngapain ada di sana, weh? Ntar, kita langsung torpor aja lah, guys. Ah, pingsan kau harusnya. Oke, pingsan, guys. Tapi kita ke atasnya gimana itu? Ayo, Mul. Oke, bisa. Astaga, kurang atas, guys. Oke, nice. Agak-agak ini ya guys, agak-agak gimana gitu loh. Kayak kita kasih ini, kita nunggu ke taming mantul. Nah untuk selanjutnya kita taming dino utility guys. Kita coba cari farming parasaur guys. Ada nih guys, beta farming parasaur. Pas banget ya, kayaknya di deket base nya Vian guys. Kita otw sana saja berarti ya. Nah bener kan guys, di deket base nya si Vian. Berarti kita langsung turun saja nih. Ah, kayaknya langsung tembak juga bisa sih. Nice, langsung pingsan. Kita kasih ini, terus kasih kibelnya. Langsung terteming, mantap betul. Nah, berhubung arrowku juga habis dan kibel kita juga udah habis, kita pulang dulu ambil kibel dan bikin arrow ya, guys. Oke, kita sudah sampai rumah. Bentar. Kita coba bikin arrow dulu nih. Arrow harusnya tinggal crafting doang. Wah, 20 cukup lah ya. Karena kan berapa dino lagi nih? Beta. Kita tinggal beta guardian, nature, summoner, rage, sama satu laginya apa itu? Nightmare, guys. Kayak kita coba ambil aja semuanya lah. Kalau misalkan ini ya semoga nggak cepat busuk lah ya. Semoga kita juga menemukan dinonya lebih cepat, guys. Oke. Kita ambil juga arrownya. Kita langsung cari si nightmare guys, zombie parasaur yang beta tapi ya. Oke, nah ada nih guys, 115 levelnya guys, dan dia di atas. Oke, mungkin di dekat base nya si Vian lagi. Oke nih guys, aku udah deket sama si beta zombie parasaurnya. Biasa kita langsung tembak aja guys, biar tidak usah lama-lama ya kan. Karena ada di sekitaran sini ternyata, bukan tadi guys. Kukira parasaur yang tadi. Sorry. Biasalah. Kalau aku tidak fokus gini nih. Oh malah salah nembak. Yaudah gak apa-apa. Menyelamatkan si parasaurnya juga guys. Oke, kita akses inventory ini. Lalu kita masukkan ini, kita masukkan nightmare. Nice, langsung terteming. Oke, kita masuk ke guardian guys. Oke, aku cari-cari tadi nggak ada semua guys, adanya si beta shield parasaur guys, dan dia ada di depan sana. Oke, kita langsung saja ke sana ya guys. Oke, kita sampai di volcano guys. Volcano ini agak-agak bahaya sih menurutku, karena ya di sini tuh banyak binatang-binatang yang ini ya langsung meninggal nggak tuh si shield parasaurnya guys. Kita ganti dino lagi berarti. Oke guys, kita sampai di beta kolektif parasaur. Semoga nggak mati lagi ya kayak shield tadi ya, langsung meninggal aja loh bisa-bisanya emang. Ayolah, come on, kita langsung tembak aja lah guys. Ah, pingsan kau. Ayo, mari ikut kita pulang guys. Kasih guardian kibel, taming. Nice. Sisanya apa nih guys? Sisanya ada 3 nature. Kita cari yang nature dulu guys. Nature itu kalau nggak salah kayak bencana ya. Kayak bencana berarti kita cari tsunami guys. Tsunami parasaur. Ada nggak ya? Tsunami parasaur ada satu nih guys. Beta lagi dia langsung. Ih, mantep banget ya, kita beruntung banget nih. Oke, kita coba ke sana deh.
Oke guys, kita langsung sampai di tempat beta tsunami parasaur yang ada satu-satunya di map, dan dia beta lagi kan. Kita pas banget kan butuhnya beta gitu. Langsung dapet yang beta. Mantul aku kemana-mana kalau udah mantul guys. Gini nih, pakai yang namanya glider tuh kayak gini nih. Hop, kita tembak langsung. Pingsan kamu, kita masukkan ini, terus masukkan nature. Mantul guys, kita dapet si parasaur tsunami. Nah, berarti tinggal dua kibel lagi, yaitu summoner dan rage guys. Oke, kita lihat rage itu apa, aku lupa guys. Brutal, frenzy, rampage dan lain-lain. Kita kemarin kan cari yang namanya brutal kan guys, tapi nggak ada. Hari ini kita coba cari lagi deh, brutal apakah ada ataukah tidak ada. Wah, tidak ada yang betanya guys. Berarti frenzy, coba. Ada beta frenzy guys. Dia di 3000 meter. Oke, kita sudah sampai di tempat beta frenzy parasaur guys. Hop, ada di depan seharusnya ya. Kita lihat, oh, ada di dekat raptor-raptor nih guys. Kita pingsankan dulu. Aman-aman. Dia apa? Spirit Troodon ternyata, bukan raptor guys. Oke, kita langsung masukkan aja. Terus masukkan ini. Nice, tertaming. Untuk yang terakhirnya, kita lihat summoner guys. Summoner itu apa? Aku lupa. Nah, kemarin kan kita taming yang random ya guys. Mungkin hari ini kita coba cari yang familiar guys. Ada nih guys, beta familiar parasaur level 135 dan dia ada di 2000 meter. Oke, aku udah mau sampai di tempat parasaur familiar nih guys. Waduh, dia lagi diserang dong. Oh, familiar tuh yang summon-summon gini ya. Dan dia pasti nyerang kita dong. Mati guys, bisa-bisanya. Waduh heck, bentar-bentar kita coba cari lagi deh. Aduh, kenapa sih gitu loh. Oke guys, akhirnya setelah sekian drama, aku nyemplung di air lah, itulah inilah, dan aku ganti sub varian lagi guys, yaitu menjadi necromancer parasaur. Udah, langsung ku taming aja lah. Kok capek ya guys, karena tadi aku mati lagi di sana guys. Ayo makan. Nice, tertaming. Berarti kita udah punya semua varian beta guys. Kita pulang ke rumah. Oke, aku udah balik lagi guys. Kita coba masukkan langsung ke dalam sini ya guys, beta parasaur. Oke, masuk. Yang cewek-cewek kita langsung masukkan starfire. Spiritual kita masukkan. Oke, yang hilang berarti yang cewek. Wah, rata-rata cowok ya berarti ya. Kita kasih ini biar ganti gender. Terus kita kasih ini. Ya, kita kasih satu-satu. Ayo semuanya berubah di dokter Thailand, guys. Biar menjadi cowok. Cewek maksudnya, salah. Oke, terus satu lagi. Oke, mantul guys. Kita langsung masukkan semuanya. Sip. Oke. Mantul guys. Mantul. Kita masukkan lagi. Satu lagi nih guys, frenzy yang terakhir. Mantap. Oke, kita langsung lihat datanya guys. Nah, beta cosmic sudah ada, beta guardian sudah ada, elemental nggak perlu ya kan, untuk beta mythical nggak perlu, beta nightmare sudah ada, ethereal ada, unstable ada, beta utility ada, beta summoner ada, beta rage ada, beta resource ada, beta nature ada. Oke, semuanya lengkap berarti ya guys. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk episode kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tadi kita sudah berkeliling-keliling untuk taming dino beta semua varian guys, walaupun ada drama-drama sedikit pastinya. Untuk next videonya guys, mungkin kita bakal taming dino-dino alpha varian guys.
Kenapa? Biar semuanya per episode itu ada progresnya, guys. Nah, untuk yang Primalfear mungkin lusanya aku bisa upload, guys, karena aku lagi menikmati yang di sini. Jadi yang Primalfear-nya memang udah masuk ke Chaos sih harusnya. Cuma aku belum masuk ke world-ku yang di Primalfear, oke? Okay? Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, guys, share ke teman-teman kalian juga yang suka game-game seperti ini. Terima kasih semuanya. Bye bye.